ini. Harus dipanggil dia. Sebenarnya kan bukan harus masalah hukum murni ini. Maksudnya pure aspek penegakan hukumnya. Tapi juga ada aspek lain. Misalnya dia dipanggil oleh Komisi Perlindungan Perempuan. Diperiksa. Dipanggil organisasinya DPN Indonesia, Dewan Pengacara Nasional. Dipanggil. Ini sudah kegalauan loh. Kegalauan. Malah ngomong sama saya. Di situ ya katanya, pengacara itu datang kau ke sini. Aduh, kalau tadi saya ngomong sama istri di mobil, apa kita mesti datang ke Singapura nih? Dia lupa saya ini kuliah S2, S3-nya itu di Malaysia. Singapura itu tempat saya riset, bos. Saya tuh mau hotelnya, ternyata bukan di MBS tuh. Bukan Marina Bay Sands tuh, hotel top di sana. Kita bolak-balik ke sana itu bareng. Hotel biasa itu, malah ngomong nih, saya sedang makan mandi, berenang dengan pengacara-pengacara. Bingung juga saya, masa ya sih kumpul pengacara semua mau berenang di situ? Jangan gitulah. Terus dibilang kemarin, saya sengaja keliling. Katanya Kelapa Gading daerah tinggal itu udah kampung bata itu. Dari kampung Cina. Yang jualan aja di situ banyak Cina. Mana batanya? Janganlah. Jadi orang-orang sombong, takabur seperti dia ini. Ini memang harus di gaspol secara hukum dan secara etik. Maksudnya apa? Efek jera sosial. Ini orang perlu dikasih hukuman sosial. Dan hukuman hukum. Dan hukuman apa namanya? Proses hukum yang benar secara substantif dan hukuman sosial di masyarakat. Sebenarnya dari peradilan sudah dihukum sosial dia. 3 bulan kan. Nah, dia belum pernah beracara. Kalau dia beracara kita kejar itu, Pak. Belum ada saya tengok dia bersidang atau apa kan. Nah, besok kalian jangan lupa nih. Besok kita sidang kedua nih, Richard Lee. Jam 9 di PN Jakarta Pusat. Agenda mediasi. Saya udah minta tuh supaya Richard tuh menunjuk pengacaranya itu si Hotman Paris dengan Farhad Abbas. Biar tarung. Kan seru karena saya akan datang. Saya sudah berniat akan datang ke setiap persidangan meskipun saya prinsipal. Karena saya akan buktikan bahwa apa yang kami gugat ini benar. Gitu. Hotman Paris ini berarti terkena pasal berapa aja Bang kalau boleh tahu? Pasal apaan tuh? Iya kan maksudnya kan Bang Hotman. Dia terkait dengan pasal asusila. Hukumannya kalau terjerat itu berapa lama Bang? Wih, itu berat itu Bang. Kalau kita sekarang lagi berupaya memasukkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu di atas 5 tahun. Berat itu. Dan itu tidak perlu 2 saksi, bos. Unus testis, nulus testis itu selalu ada. 1 saksi bukan saksi. Tapi untuk konteks pelecehan seksual itu tidak berlaku. Itu ahli pidana dari Kementerian Perempuan Perlindungan Anak itu sudah ngomong sama saya. Itu sudah bicara Pak Sopian namanya. Nanti kita akan bicara. Tapi bagi saya katakan, kan orang kan bilang seolah-olah saya ngerekayasa Rasman. Bisa, kalau bisa, langsung aja tuh sendiri tuh si Kim itu ngadabinya. Tapi urusan pornografi, pornoaksi, itu kita bareng-bareng karena saya kuasa hukumnya. Kita kejar juga. Itu juga dengan Kim. Begitu. Bang, tadi kan Kejati sempat, FBI sempat demo Kejati itu. Sempat. Yeah. Diterima oleh Kejati ya. Iya, saya lihat fotonya. Udah dapat info belum apa aja? Saya belum dikasih tahu. Saya baru dikirim foto. Ya tentulah, tapi menurut data itu dari Pak Leo, Tua Umum mengatakan mereka diterima termasuk JPU-nya. Bahwa ini harus diproses. Enggak bisa enggak ini. Perasaan Abang gimana? Agak lega gitu mungkin. Ada. Agak lega dan saya minta kalian kejar. Tapi ini enggak bisa selesai sampai di sini sebenarnya. Peran wartawan harus sampai ke Jaksa Agung. Jam pidum. Ya, tanya tuh, apakah benar info-info, informasi ini, liar ini benar apa tidak? Masa iya, sudah 2 tersangka, warawiri, masih cuap-cuap. Apalagi saya lihat dalami sampai Bu Ilerina itu, sudah kita ambil ini barang. Seorang-orang dia mengatakan, oh ini saya kuat begini-gini. Masa dia lupa, dia tolong. Aduh, sadarlah kau Richard, ya, sadar kau. Masa enggak sadar kau sudah 1 hari 1 malam ditolong, kau bilang pula saya lagi rasa debt collector. Tapi kau kirim 100 juta sama saya. Sepatu coba tanya dia, benar enggak itu? Tanya dia dong.
Hah? Udah press release. Udah press release juga kemarin. Udah press release itu Bang Yusri Yunus Kabid Humas. Dia dinyatakan ditahan kan? Siapa yang lepasin dia coba? Rasman bos. Sekarang aduh kuat-kuatan. Oh ada katanya disebut-sebut pengacara gudang garam. Oh, emang bisa ngatur-ngatur kalau pengacara gudang garam? Kalau itu benar ya, saya lawan. Dada itu. Saya nggak ada urusan. Ya, yang penting bagi saya menegakkan hukum sesuai dengan profesi saya. Ya, tunggu. Sama apa? Justru dengan abang melakukan banyak perasaan seperti ini pada Dira maksudnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.